Ah, ini keren banget. Ini ada itu di belakang. Kamu akan buat lebih di bawah atau apa? Kalau kamu di dalam tentara, kamu tidak mau itu terlalu tinggi karena enemy bisa lihat kamu. Horas teman-teman, saya Ryan Mac, ini Boleh Bolang, ini Putriku Chelsea. Hari ini saya akan kasih lihat kamu banyak cara kamu akan buat yang flysheet banyak option untuk bertahan hidup, untuk camping, untuk tenang aja di dalam hutan kan. Kita akan pergi di dalam hutan lewat sana, mungkin setengah jam lagi kita harus jalan kaki dan kita sudah sampai. Ayo. Datang di sini ada yang buaya kecil langsung kuch, tapi tidak terlalu cepat untuk kita buat di konten air bubble nya itu langsung di bawah. Oh, keren banget teman-teman. Ayo ya teman-teman, di sini kita ada flora nama putri malu. Ayo coba lihat ini, keren banget. Ada yang besar kan, ayo coba lihat. Wah, keren banget teman-teman. Ya, coba lihat satu lagi, coba touching. Yo, itu protection system dari flora. Dan juga ini bagus-bagus banget untuk buat matres kapan kamu di dalam situasi bertahan hidup. Banyak ini, bagus banget untuk buat matres. Ayo. Hampir kita sudah sampai di area kita mau buat flysheet dan kasih tahu kamu bagaimana kita akan melakukan itu kan. Panas banget di sini teman-teman. Mungkin kamu kan dengar yang TNI karena ini sebenarnya training area untuk TNI Army Tentara Negara Indonesia. Wah, keren banget. Di sini saya akan bersih area dulu untuk buat flysheet yang lewat banyak, keren banget. Ayo. Oh ya, di sini bagus. Saya akan taruh tasnya di sini. Hati-hati Charles. Hati-hati dong. Nah, hati-hati. Sekarang teman-teman kita akan bersih area dulu. Saya akan buat Chelsea aman. Di sini bisa petualang di mana-mana, gak apa-apa. Ayo, di bawah dong. Nah, sini aja dia. Oke, siap. Tidak terlalu panas untuk dia. Dan sekarang kita akan bersih area. Banyak area. Kalau nanti kita harus buat area untuk buat barrier untuk safety, kita ada banyak space di sini, ada banyak pohon, kita akan buat sticknya yang tajam. Wah, ini area benar-benar bagus banget. Dan juga ada air sedikit jauh dari sini, harus rebus dulu, tapi ada. Ah, mantap. Nah, ini flysheet teman-teman. Ini pegs sama cordnya udah attached. Biasanya saya selalu ada ini attached untuk flysheet. Tapi untuk example ini saya separate dulu dan saya akan kasih lihat kamu bagaimana. Saya ada ini untuk roll mat kan? Ya, saya ada roll mat dan di dalam sini saya ada poles-nya dari tenda. Ini lewat bagus juga. Ini teman-teman adalah sangat bermanfaat untuk banyak opsi dan sangat sangat bagus, sangat kuat juga dong ini. Dan selalu
buat semua equipment bersama-sama. Karena kamu tidak mau buat itu, taruh itu di sana, taruh itu di sini, dan di mana itu lagi. Semua equipment di area sama. Jadi kamu selalu tahu equipment di mana. Kita lihat untuk center dulu ya. Yang ini kita akan buat yang simple. Yang tenda sama seperti ini kan. Oke, siap. Di dalam. Oke, satu. Yang kedua. Dan juga bisa satu lagi. Nah, bagus. Kita ada pohon kecil buat sedikit masalah di sini. Jadi saya bawa kapal untuk pohon ini. Coba lihat ini teman-teman. Ada banyak space di bawah ini. Kamu tidak harus pakai ini langsung buat di dalam tasnya. Karena nanti pasti kamu akan hilang ini langsung di dalam. Oke, teman-teman. Jadi, ini lebar satu kan? Ada banyak option untuk ini. Dan sekarang saya akan kasih tahu kamu. Buat adaptation sedikit lagi untuk yang ini. Kalau mau. Bisa buat. Kalau mau tighten di dalam sini juga, di dalam sini, di dalam sini ada banyak option ya. Kalau juga bisa melakukan ini langsung di bawah. Ya. Terus saya akan coba lihat kamu yang lewat line and beberapa option. Chelsea suka dimain-main di petualang. Aduh, hati-hati ya. Kita semua haus banget di sini karena terkering kan, sangat terkering. Oke, ayo. Oke, teman-teman. Itu cuma lewat satu kan. Kita akan buat yang lewat diagonal. Ini bagus banget kalau kamu ada hammock karena area yang lebih besar kalau kamu ada hammock. Coba lihat untuk corner dulu. Jadi, saya akan take off. Nah, oke. Kuat. Satu lagi. Tapi pohon beda, kan? Kuat, kuat. Oke. Oke, bagus. Kadang-kadang kita harus buat dua. Gak apa-apa. Ya. Nah, lewat sini. Di sini tidak terlalu tight. Saya akan... Ya, mungkin itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tunggu, saya ada taruh tali. Ini makanya, teman-teman, kamu selalu bawa tali. Sangat bermanfaat itu. Kita akan buat itu di sini. Dan kita buat knot ya, yang nama bowline seperti ini. Itu di dalam, ya. Di twisting. Putar balik. Termasuk tarik. Ini kamu break the back dan langsung buka dari sini langsung. Bagus banget yang itu. Oke. Mungkin di sini bagus. Ya. Ya, teman-teman. Dan di sini sudah ada yang area bisa buka. Dan bisa pakai ini lagi. Area bagus banget karena ada hujan di sini. Itu akan langsung kamu akan buat ini lebih tight. Ya, kalau kamu ada hammock akan dari sini untuk di sana tidur di sini, and masih ada space banyak area untuk cooking
untuk tasnya, untuk equipment, ya keren banget teman-teman. Kamu mau main-main pakai kartu, bisa juga, tidak masalah. Nah, dan lewat aman. Eh, sekarang saya akan coba lihat kamu yang lewat pakai sticknya dari tenda. Ayo. Jadi sekarang saya akan lihat kamu yang lewat dua kali lagi. Kamu akan buat yang flysheet yang keren banget. Ayo. Ini untuk yang belakang karena itu kecil. Oke. Apa sih? Oke, yang di sini. Center. Dan sekarang kamu bisa pakai ini, bagus ya. Untuk tentara ini bagus karena itu tidak terlalu tinggi. Oke. Sedikit. Jadi saya akan buat itu. Oke, siap. Nah, bagus. Sekarang teman-teman, tidak buat ini terlalu kencang ya, karena nanti kamu harus tarik yang side itu juga kan. Karena satu-satu nanti kamu akan adjust, tidak masalah. Tidak terlalu kencang kan? Ya. Kapan kamu di dalam sini? Kalau kamu pergi di bawah, saya akan termasuk di sini. Ya, teman-teman. Ini area bagus banget, bisa tidur dan bisa buat tasnya di sini. Dan ini benar-benar bagus banget. Sekarang saya akan coba lihat kamu dua kali yang bagus, tapi semua bermanfaat kan? Ayo. Ya teman-teman, yang lewat sini nama Lintu. Kamu akan buat shelter yang bertahan hidup sama bambu shelter kan, yang Lintu. Ini sama, tapi sama poncho, flysheet. Oh, ini keren banget. Ini ada itu di belakang, kamu akan buat lebih di bawah atau apa. Kalau itu awan tidak terlalu kencang, ini enak banget teman-teman. Kalau raining di sini, kalau angin datang dari lewat sini, kamu akan buat itu seperti ini. Kalau angin dari lewat sana, kamu akan buat yang ini seperti ini dan yang itu di atas. Wah, yang lebih enak banget teman-teman. Oh, kapan kamu capek, bisa tidur di sini tidak masalah. Dan tidak basah juga kan? Oke, ayo yang lain langsung. Terus sini twisting. Nah, buat itu seperti ini. Ya, teman-teman. Tidak terlalu tarik kalau itu akan di bawah. Ya, lu coba lihat di atas. Kalau saya tarik terlalu, gak bagus kan? Nanti kamu akan adjusting, tidak masalah. Harus adjusting lagi, tapi gak apa-apa. Kalau kamu ada bungee, bisa buat di sana, di sini juga, tidak masalah. Gak apa-apa. Bisa. Mungkin bisa seperti ini juga. Di belakang, kalau mau. Tidak harus, tapi kalau mau gak apa-apa. Ya, tarik. Nah, gak apa-apa. Ya, coba lihat di dalam dari sini. Ya. Ah, teman-teman. Ini bagus banget. Itu tidak terlalu tinggi. Kalau kamu di dalam tentara, kamu tidak mau itu terlalu tinggi. Karena enemy bisa lihat kamu. Tidak basah, ada proteksi dari awan. Wah, enak banget, teman-teman. Kalau kamu suka channel ini, saya Ryan Mac. Ini Bule Bolang. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan
bagi-bagi dong. Ayo, teman-teman.